Oke, selamat datang di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan alhamdulillah hirobil alamin buat teman-teman yang sudah mendengarkan video-video ini. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview mobil-mobil yang antik tapi harganya rekomendasi. Dan juga teman-teman, nggak lupa kondisinya benar-benar sangat istimewa dan sangat terjamin. Insya Allah mobilnya yang dijual di sini kondisi fit. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini berkembang dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang bisa mereferensi buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di review agar bisa menjual dan jangkauannya bisa lebih luas, bisa menghubungi nomor telepon saya di deskripsi. Nah teman-teman, kita kebetulan lagi mampir di daerah Tangerang ya Bang ya? Tangerang. Tepatnya betul. Tangerang mana nih Bang? Tangerang Kota, Sukamana. Tangerang Kota, Sukamana ya? Sukamana. Dibantu ownernya langsung, Bang Adam ya? Betul. Bang Adam, salam kenal Bang. Salam. Gimana kabarnya baik? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu dong. Ya. Nah Bang, di sini ada beberapa unit Bang yang mau di-vlogin sama kita Bang? Di sini ada 5. Ada 5 unit? Nah, tuh teman-teman jangan di-skip-skip ya. Kita tonton sampai habis, barangkali mobil-mobil ada yang teman-teman cari di sini. Betul. Yuk. Halo, nama saya Adam Zain. Yang berminat untuk membeli mobil tua atau mobil yang lainnya bisa hubungi ke nomor 0895-3369-08105. Okay. Atau follow Instagram Garasi Zain Mobil 234. Garasi Zain Mobil 234. Garasi okay. Zain Mobil. Alamatnya di mana Bang? Alamat di Jalan Sukamana 5 nomor 31 Tangerang. Oke, okay. Jalan Sukamana 5 nomor 31 Kota Tangerang. Betul. Patokannya Pasar Anyar ya. Pasar Anyar. Pasar Anyar udah pasti tahu semua banyak orang Tangerang. Betul. Di sini banyak kuliner ya Bang ya. Betul. Pasar okay. Lama juga deket. Nah, Pasar Lama deket. Ada lagi Bang channel YouTube barangkali? Ada Garasi Zain Channel. Garasi Zain Channel. Oke, okay. Tuh teman-teman yang mau kepo bisa langsung mampir ke channel YouTube-nya Garasi Zain Channel. Betul. Yuk kita mulai Bang ya. Iya. Ya, ini yang pertama teman-teman. Yang pertama ada mobil lawas nih. Cuman kondisi masih baru di servis. Baru di servis ya? Ganti rack steer. Lagi ganti rack steer. Oke. Okay. Ini ada mobil apa nih Bang? BMW 30 Mass Boy M40. BMW 30 Mass Boy. Mass Boy. Dulu dipakai di film Mass Boy. Oh, ya. Dulu pernah dipakai film Mass Boy. Nah, tuh teman-teman, mobilnya Mass Boy nih. Tahun berapa Bang? Tahun 91. Tahun 91. Ini transmisi otomatis ya? Manual. Oh, manual. Manual. Oh, tapi manual. Kalau sekarang kondisi lagi ganti rack steer. Lagi perbaikan. Perbaikan. Nah, betul. Buat teman-teman, ini masih bahan. Buat teman-teman yang nanti pas yang teman-teman cari, udah terima rapi ya Bang ya? Terima rapi. Terima rapi. Mesin gimana Bang? Kalau mesin sih masih oke okay lah. Masih oke okay, ya? Masih oke. Okay. Interior juga masih... Masih ori ya? Masih tapi ori ada banget. Sobek sedikit. Agak tapi sobek wajar ya. Itu wajar. Kan udah umur. Betul. Betul. Tapi mesin nggak ada masalah? Mesin nggak ada masalah. Kayak kaki? Kaki-kaki juga aman. Aman ya? Aman. Cuman ini lagi diganti rack steer-nya aja ya? Rack steer. Oke. Okay. Pokoknya terima rapi. Terima rapi. M40. Oh, M40. Tahun... E30. E30. Tahun 91, terakhir. Oh, tahun 91. Tolong Bang, diedukasikan kepada teman-teman. Ini... Tipenya apa? Kelebihannya apa? Ini tipenya E30 M40. Oke. Okay. Kalau mesin terkenal bandel sama irit. Terkenal bandel sama irit. Sama irit. Nah, ya. Ini berapa cc sih Bang? 1800 cc. 1800 cc. Dia pakai injeksi apa masih karbu? Semi injeksi. Semi injeksi. Oh gitu. Apalagi Bang? Kira-kira Bang? Kalau spare part sih, kalau untuk ini masih gampang ya. Masih gampang masih ya? Masih gampang dan harga juga masih terjangkau. Masih terjangkau. Masih terjangkau. Untuk okay. Nah, kalau ini, cat sih siram ulang udah pernah siram ulang. Cat siram ulang. Restorasi ulang. Restorasi ulang. Berplat B ya Bang ya? Plat B Tangerang. Pajaknya di daerah Tangerang Ciledug. Kota Ciledug ya. Ciledug. Dan pajaknya bulan 6 nih. Pajak bulan 6 tapi sekarang mati. Sekarang mati. Mati berapa kali Bang? 2022 satu tahun. Oh, mati sekali. Berarti kalau diperpanjang bisa 2000 dua kali dong berarti. Dua kali panjang. Benar. Berplat ganjil teman-teman atas nama perorangan ya Bang ya? Nama perorangan. Nah. Betul. Oke, harga yang dijual berapa Bang? Saya buka harga 55 juta. 55 juta? Iya, betul. Udah terima rapi kayak begini? Terima rapi, pajak keadaan off. Pajak keadaan off. Keadaan nah, off. Kalau nilai pajaknya berapa Bang? Kalau pajak itu estimasi 3 juta setengah. 3.500 per sampai tahun? Sampai hidup. Oh, sampai hidup? Kalau per tahun 1,3. 1,3-an. Wih, murah banget ya. Tahun 91. 91.
mesin nggak ada masalah. Mesin nggak ada masalah. Kaki aman. Kaki juga. Nggak ada yang keropos juga udah dirapihin. Keropos sudah dirapihin. AC dingin. AC dingin. Weh. Tuh teman-teman sudah dibacain. Ban-ban pun masih cukup tebal ya bang ya. Masih lumayan tebal. Ini. Masih lumayan tebal ya. Masih layak pakai banget ya. Iya. Oh iya benar. Oke. Oh iya bagus loh. Tuh teman-teman. M40. Yang mau cari BMW E30 M40. Oke. Harga yang dibuka 55 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, tuh teman-teman masih bisa nego, sudah terima rapi cuman pajaknya aja. Kalau 55 juta ini terima pajak hidup bisa enggak, Bang? Terima pajak hidup bisa. Bisa. 55. Bisa 55 pajak hidup. Kalau misalkan teman-teman mau nawar, misalkan Bang izin nawar 40 terima pajak hidup, boleh enggak Bang kira-kira belum Bang? Boleh. Belum boleh. Belum boleh tuh teman-teman. Kira-kira dikasih berapa Bang Adam? Paling saya kasih terima pajak hidup 52. 52 pajak hidup. Juta pajak hidup. Kalau pajaknya mati berapa, Bang? Pajak mati 48 jelas. 48. Bang, 45 boleh enggak, Bang? 45 kayaknya belum. 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 Pajak mati 45 belum. Belum, belum dikasih. Belum. Kasih dong, Bang, sedikit aja, Bang. 46 boleh enggak? 46 setengah lah. 46 setengah. Tuh. Oke, tuh teman-teman ya, 46 setengah datang ke sini tapi sebelumnya janjian. Betul. Iya, telepon dulu dong. Ntar orangnya nggak ada, datang ke sini. Yang ada dikunciin pintunya. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini sangat merekomendasi karena mobilnya bagus banget nih. Saya lihat nih, jarang-jarang ada ya, Bang ya. Iya, langka loh, Bang, ini, Bang, mobil gini. Dan harganya juga kalau misalkan yang rapi banget gitu, 100 juta ada yang jual di marketplace. Iya, benar, Bang. Masih ada. Yakin? Yakin. Tahun mobil beginian, betul, masih diangkat 100 ribu, betul, 100 jutaan. Wih. Tapi kondisi ya full original. Full original. Full original. Ya, memang semua itu relatif ya. Betul. Semua berpulang kepada kondisi unit dan keistimewaan unit tersebut. Ya. Tapi bukan berarti ini kondisinya jelek dong. Enggak, cuman enggak ori. Ori lah. Enggak ori gitu. Di body aja ya. Tapi di kalau body, untuk interior masih sangat interior ori. Interior masih ori. Masih ori full masih 100%. Ori full 100% ori. Tuh, teman-teman, kondisi interiornya masih full original 100%. Hanya perbaikan di eksterior yaitu di body-body aja. Betul. Nah, kalau mesin-mesin masih original kebanyakan ya? Mesin masih original. Oke, nggak ada yang dibongkar apa gitu? Enggak, aman. Apa tuh, ditambah apa tuh buat balap tuh apa namanya? Dikorek gitu mesinnya? Oh enggak, ya? Enggak, masih standar. Masih standar masih ya? Standar. Oke, itu teman-teman ya. Langsung aja ke sini ke Bang Adam yaitu Zen Garasi. Nah, selanjutnya ada Tap Badak nih Bang nih. Oke, selanjutnya. Kita ada Tap Badak nih Tap ya. Tap Badak F50. Nah. F Badak F50. F50 di. Wih, Tap Badak Daihatsu 4x4 4x2. 4x4. 4x4. Wih, jarang-jarang nih teman-teman nemuin nyari mobil yang Tap Badak Daihatsu yang 4x4. Kebanyakan 4x2 loh. 4x2 betul. Iya, benar. Ini diesel bensin nih. Ini diesel. Diesel ya? Diesel. Wih, deh. Tahun di bawahnya itu ada bensin F10. Oh, tahun di bawahnya ya. Bensin F10. Tapi rata-rata, sorry, 4x4 semua. Oh gitu? 4x4 semua. Oh, kalau yang F10? F10 juga 4x4. 4x4, tapi kalau yang F50 hampir semuanya 4x4. 4x4, dan okay. Diesel. Dan diesel, oke. Okay. Nah, tahun berapa nih Bang? Ini tahun 83. Tahun 83. Wih, merinding loh Bang, saya Bang. Beneran loh, ini mobil 83 nih Bang. 83. Wih. Kalau ini plat sebenarnya hidup, cuman belum diganti. Belum diganti? Sampai 2025, pajaknya off 2022, satu tahun. Oh. Dua tahun panjang. Dua tahun panjang, betul. Ini sebenarnya, tapi sama ya, platnya plat F. Plat sama, hanya... Hanya ininya aja, ya, letternya. 25. Letternya masih hidup. Masih hidup. Pajaknya cuman dua kali doang, dua panjang. Kali. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan April ya Bang ya? Bulan April. Oke, berarti April panjang dua kali. Pajak per tahun 450.000. 450.000. Wih, gila, muji lu. Bang, ada yang keropos nggak Bang? Kalau keropos, body sudah restorasi. Udah restorasi? Udah restorasi, cuman kalau interior orisinil juga. Full orisinil nih? Full orisinil. Wih, interiornya full orisinil men. Bener-bener masih sangat bagus lu interiornya, saya udah liatin nih semuanya. Nah, untuk mesin gimana Bang? Ngebos nggak Bang? Kalau mesin nggak ngebos. Nggak ngebos ya? Nggak ngebos juga nggak. Nggak ngebos ya? Nggak ngebos. Aman ya? Aman. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki ada di... Rapi semua? Kalau ball join ya? Ball join. Oke, sepele lah. Tinggal terima rapi nanti sama Bang gimana. Nah, untuk yang 4x4-nya hidup nggak? 4x4 aktif. Aktif semua? Aktif semua. Nggak ada yang... rusak atau enggak, gimana gitu. Semua. Oke. Kalau ini sudah 83 panel diesel. Oh, panel diesel. Panel diesel, jadi di interior tuh ada semacam
panel-panel mobil baru juga kalau itu sekarang kan tuh. Oh. Di sini udah ada tengahnya tapi dia. Oh. Jam, temperatur semua ada di situ. Oke, Bang, diedukasikan ke teman-teman kelebihan mobil F50, Bang. Kelebihan sama ya badak, makanya disebut juga badak. Betul. Karena memang mobilnya kuat lah gitu, untuk di mana juga kuat. Mm-hmm. Dan juga untuk bahan bakar irit banget. Bahan bakar irit banget. Solar ya. Solar. Solar apa aja bisa ya? Bisa, masih masuk. Oke, masih masuk tuh teman-teman. Tahun 83. Kita penasaran. Mesin udah kita bacain, ban-ban juga masih ya lumayan lah ya, lumayan mobil ginian. Tapi kalau lebih safety lagi ya tinggal diganti aja bannya ya. Ukurannya semuanya masih sangat bagus. Kalau di body nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kropos, sudah rapi semua di restorasi. Kropos sudah rapi semua, talang juga masih ori, talang sini. Oh, talang sini masih ori. Talang sini masih ori. Oh iya, sini. Oh iya, benar. Talang airnya di sini ya masih sangat orisinil. Nah, cuman ada di beberapa bagian yang sudah direstorasi, wajar. Betul. Karena udah makan umur ya, Bang ya. Betul. Tapi pada prinsipnya ini mobil istimewa dan masih siap jalan. Betul. Kalau okay. Sasis, lantai juga masih oke okay lah. Masih oke okay, ya. Masih okay semua. Lantai nggak ada yang kropos juga lantai ya. Lantai nggak ada kropos. Oke, okay. Bang. Harganya berapa, Bang? Saya buka 88 juta nego. 88 juta nego. Terima pajak hidup. Terima pajak hidup. Terima pajak hidup. Oke, okay. 88 juta 4 kali lipat F50 badak nih teman-teman. Badak. Jarang-jarang teman-teman ada temuin yang kondisinya sudah bagus. Ya kan? Banyak yang bahan tapi udah pada hancur. Ya. Harganya juga enggak jauh-jauh beda sama ini ya kan. Rata-rata tapi masih bisa dipakai untuk muat off-road sawit ya? Oh. Di daerah Sumatera gitu. Betul, Sumatera, Kalimantan. Makanya gitu. Cari yang 4x4. Cari yang masih ori masih agak ori. Susah karena okay. Rata-rata dipotong dulu mobil. Oh gitu. Dibikin pickup. Oh, iya. Nah, Bang Adam, harga 88 masih bisa nego dong? Masih bisa nego. Kalau 70 boleh nggak, Bang? Nawar nih, Bang. Buat pemirsa nih, Bang. Kalau kemarin sih udah ada yang mau towing 75, cuman belum lepas. Udah ada yang mau towing 75 dalam kondisi? Kondisi pajak mati. Pajak mati? Udah mau di-towing nih? Sudah mau di-towing. Wih, gile, Bang. Belum dilepas sama, belum, Bang? Belum. Berapa sih, Bang, kira-kira, Bang? Saya paling 83 juta. 83? 83. Tapi 83 masih bisa nego-nego dikit lah. Kalau keadaan pajak hidup, net. Net. Kalau keadaan pajak mati silakan nego. Potong lagi ya. Potong lagi. Oke, itu teman-teman ya, harga yang ditawarkan masih merekomendasi secara kondisi maupun secara harga. Ya teman-teman tinggal datang ke sini prinsipnya. Insya Allah yang kita review benar-benar bagus nih mobilnya. Baik mobil, kondisi maupun harga. Oke, selanjutnya kita ada Navara ya, Bang ya. Oke, selanjutnya ada Nissan Navara Frontier ya. Frontier D40. D? D40. D40. Tahun berapa nih, Bang? 2008. 2008. D40 tahun 2008. Ini manual matic. Manual. Tahun 2008 bertransmisi manual ya, Bang manual, ya? Manual, betul. 4x4. 4x4. Iya. Weh, double cabin ya. Double cabin. Double cabin tahun 2008 yang tipe D40. Nissan Navara Frontier. WD, kondisinya bagus banget loh, Bang loh. Nama perorangan dari baru. Nama perorangan dari baru? Kilometer 118.000. Kilometer? 118.000. Kilometer rendah banget, men. 2008, 118.000. Betul. Tangan pertama dari baru? Tangan pertama dari baru. Full set nggak, Bang? Masih full set semua. Full set semua? Manual buku servis ada? Ada semua. Kunci servis ada? Ada semua. Buku manual buku ada? Punya. Wede, luar biasa. Jarang-jarang nih, teman-teman. Ada mobil yang kondisinya bagus banget. Kondisinya tangan pertama dari baru tahun 2008, men. Dan saya lihat kondisi mobilnya. Wih, garing. Garing banget loh, Bang. Iya, ban-ban pun masih sangat tebel ya, Bang ya? Masih, betul. Iya, tapi aman, Bang. Nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Aman, kalau ini aman, aman ya? Jamin, aman. Terjamin ya? Terjamin. Oke, tuh teman-teman, 2008, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak, atas nama perorangan, mobilnya masih bagus. Harganya berapa, Bang? Kalau ini sekarang lagi proses pajak dan balik nama. Proses pajak dan balik, pajak nama. Dan balik nama. Berarti pajaknya di bulan 6. Bulan 6 2019. Bulan 6 2019. Matinya. Oh, lagi balik nama BBM. Lagi balik nama, betul. Ini plat daerah asal mana, Bang? Asal Bogor. Asal plat asal F Bogor ya. Bogor. Oke. Kilometernya masih sangat rendah. Bertransmisi manual 118.000. Waduh. Istimewa banget ya kalau masalah kondisi. Mesinnya ngebos ya, Bang? Mesin enggak ngebos. Mesin enggak ngebos. Manual 4x4 mesinnya masih bagus. Kaki-kaki aman enggak? Kaki-kaki aman. Kropos-kropos enggak, Bang? Keropos itu nggak ada. AC dingin nggak, Bang? AC dingin. Wih. Bang, bacain, Bang, kekurangannya sama kelebihannya, Bang. Edukasiin ke teman-teman. Kalau kekurangan itu di, terus terang di interior, di jok. Di jok? Karena kan dari baru dia jok kulit ya. Oke.
karena pemakaian jadi banyak yang retak-retak gitu. Oh gitu. Tapi kalau setir sih masih kencang masih semua. Masih utuh semua. Masih utuh karena kilometernya masih 118 bang, masih bagus banget. Bintik-bintik titik-titik masih ada semua. Kulit jeruknya masih bagus ya. Masih semua. Bener. Kulit terus jeruk. Dashboard apa semuanya? Dashboard semua enggak ada retak. Enggak ada yang retak. Masih. Oh, door trim apa semua rapi? Door trim rapi. Kelistrikan normal. Kelistrikan juga normal. Oke. Okay. Kemarin itu minus hanya di pajak, cuman makanya pajak semua saya hidupin. Oke. Okay. Interior cuman minus di sarung jok. Retak. Ada lagi bang? Nggak ada lagi? Kalau yang besar nggak ada. Nggak ada. Perintilan aja ya, perintilan. Yang minor-minor ya. Betul. Baik, kelebihannya bang? Kelebihannya ya, pertama 4x4 tadi ya. Oke. Okay. 4x4, terus juga suspensi juga dibanding dengan double cabin lain ya. Oke. Okay. Merek lain lebih lebih muji ini ya, lebih nyaman ya. Betul. Oh, secara suspensi? Masih nyaman. Masih empuk banget empuk dibanding banget. Sekelasnya? Ya, sekelasnya. Oke. Okay. Nah tuh teman-teman ya, udah kita baca ini plus minusnya kondisi mobil ini. Mesinnya aman, nggak ada yang rembes, AC pun dingin. Betul. Kaki-kaki enak ya? Kaki-kaki enak. Enak. Ban-ban pun sudah saya lihat nih, tebal semua. Ban-ban double kabin, jarang-jarang nih. Harganya berapa bang? Keadaan pajak mati kemarin saya buka 160. Keadaan pajak mati 160 itu 2019, berarti sekitar 5 tahunan ya? 5 tahun. Oke. Okay. Nah ini kalau hidup? Kalau hidup saya paling 180 nego. 180 nego? Nego sampai jadi? Nego sampai 17 jadi. 17 bisa nggak bang? 175 saya lepas. 175 lepas? 175. Kurangin lagi bang dari 75 bang? 175 atas nama sendiri. Atas nama sendiri? Atas nama sendiri. Sudah terima BBN? Betul. Oke. Okay. Tuh teman-teman harga yang dijual 175 sudah termasuk BBN atas nama atas pembeli nama langsung. Sendiri, betul. Kurang apa lagi coba? Dapat mobil yang bagus tahun 2008. Double kabin, diesel manual. Waduh, muji saya bang. Jarang-jarang bang, abang kolektor mobil apa sebenarnya ini bang? Sambil kolektor. Sambil kolektor juga ya. Iya, oke. Okay. Jarang-jarang loh, ketemu pedagang mobil yang benar-benar memperhatikan kondisi mobil sampai mobil-mobil yang benar-benar dicari orang ya, yang sangat langka ya. Di sini tempatnya di Bang Adam Zen. Oke bang, selanjutnya nih bang, kita lari ke Genio. Honda Genio. Tahun 92. Genio tahun 92. 92. Manual metik nih? Manual. 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 Dia udah injection apa masih karbu? Injection. Tahun 92 udah injection 92 ya? Kalau Honda ya? Iya. Hebat teknologi dari dulu Honda ya. Ini kalau body udah siram ulang tapi interior original. Oh, tapi enggak ada karatan. Enggak ada karatan. Kropos-kropos gitu enggak ada. Oke, aman ya? Aman. Dan ban-ban pun masih sangat tebal ya bang ya? Ban masih tebal. Lampu-lampu masih bening teman-teman. Dan aman nggak bakal banjir ya pas nabrak tentunya? Aman, kalau aman. Ini untuk tabrak banjir aman. Tabrak banjir aman, atas nama perorangan PT? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama juga dari baru? Yakin nih? Ini tangan pertama dari baru. Hebat loh, dapat mobil Genio tahun 92 tangan pertama dari baru. Berarti abang benar-benar belinya dari tangan pertama nih? Apa kalau gimana? Saya sudah dari tangan kedua. Tangan kedua. Tapi dilihat BBKB tangan satu dari baru. Tangan pertama dari baru. Oke. Honda Genio bertransmisi manual tahun 92. Ini plat mana bang? Plat Bandung. Plat Bandung. Plat D ya. Plat D. Pajaknya di bulan 7. Pajak juga off. Pajak off. Berapa dua kali? Tahun kemarin. Satu. Dua tahun kemarin sama 2022 ya. 2022. Karena ini pajaknya bulan Juli. Bulan Juli. Betul. 2022. Pajak panjang terima hidup ya dua kali. Betul. Pajaknya berapa bang? Pajaknya 900.000. 900.000. 900.000. 900.000 berarti 1,8. 1,8 sama denda 3 juta lah habis. Berapa? 3 juta. 3 jutaan. 3 juta. Nah, tapi kan kalau barang plat besok. Barang plat ya. Betul. Dan juga kalau mau teman-teman BBN kan ada pemutihan nanti nih Agustus. Agustus dikit lagi. Iya. Iya, beli dulu nanti pemutihan bulan Agustus tinggal balik nama. Betul. Pajak dendanya hilang. Pajak denda hilang. Iya. Pri BBN. Betul. Iya. Nah, kekurangannya apa bang? Kekurangan pertama pajak. Oke. Okay. Pajak kedua itu kekurangan AC kurang dingin. AC kurang dingin? AC kurang dingin. Apa aja tuh bang? Kemarin udah cek bocor ada di selang depan. Oh, selang depan. Selang depannya aja paling yang depan diganti. Bocor, harus diganti. Oke. Okay. Kalau ganti berapa bang? Kalau ganti kisaran 300.000 sudah. 300.000 sudah sama preon. AC dingin lah. Sudah pasti terima dingin tuh? Terima dingin. Oke. Okay. Berarti minor ya hitungannya. Kalau mesin ada masalah? Mesin aman. Yakin? Aman. Oke. Tuh teman-teman sudah dibacain. Steering juga baru. Oh steering baru? Steering baru. Waduh kaki-kaki enak? Kaki-kaki enak. Oke. Ball joint baru. Ball joint baru. Oke. Harganya berapa bang? Saya buka harga ini murah 30
34 juta nego. 34 juta nego? 34 nego. Kondisi hidup? Kondisi pajak mati. Kondisi pajak mati 34 juta yang dijual? 34 nego. Tinggal nego? Betul. Kalau kondisi hidup berapa, Bang? Kondisi hidup tambahin 2 juta lah. 36. Tambahin 2 juta, 36. Tapi kalau misalkan teman-teman nego dari 36 bisa ya? Kondisi hidup ya? Kalau hidup paling 1 juta lagi. 1 juta lagi? Betul. Masih dikurangin 35-an lah ya berarti? 35. Teman-teman dijual 35 sudah terima kondisi hidup. Tapi kalau kata saya sayang, karena apa? Kan udah dibilangin dikit lagi mau ada pemutihan. BBM, betul, iya. Udah langsung tawar aja ke sini. Ada lagi Bang, kira-kira? Udah sih itu aja. Oke, kita beralih ke mobil selanjutnya. Betul. Kita ada lagi mobil Mercy. W124. W124. Betul. W124 tahun berapa Bang? Tahun 87. Tahun 87. Wih, gile lu. Koleksinya luar biasa loh, tahun 87, hebat tuh 82, ini 92, aduh luar biasa. Bang, ini matic manual? Manual. Manual. Dia kelebihan sama kekurangannya apa Bang? Kalau kelebihan interior masih ori semua. Interior full orisinil? Full orisinil. Oke. Terus lagi ini kan udah injeksi ya, fuel disk juga normal. Oh. Jadi dia fuel disk juga ya, injeksi lah. Oke. Dan juga kalau kekurangan pajak lagi. Pajak lagi berapa kali Bang? Pajaknya lumayan dalam. Lumayan dalam. Lumayan dalam 2017. 2017. Oh iya lumayan. Per tahunnya berapa Bang? Per tahunnya itu 800.000. 800.000. Plat Tangerang Kota. Plat Tangerang Kota. Berarti kira-kira estimasi untuk dihidupin berapa nih? Estimasi itu sekitar 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Oke, lah, masih lumayan lah segitu mah masih. Betul. Sangat terjangkau buat ukuran teman-teman yang mau beli mobil mewah. Walaupun lawas. Betul. Betul. Karena zaman dulunya ini mobil mewah. Wah, yang bener, bener. Mobil para sultan ya. Betul. Mobil bos-bos semua pakai mobil ginian tahun 87, teman-teman. Bertransmisi manual ya. Manual. Manual. Selain pajak, selain yang lain tadi kita udah bilangin, kekurangannya apa lagi Bang? Kalau kekurangan sih itu. Pajak. Itu aja. Pajak aja. Mesin nggak ada masalah? Mesin nggak ada masalah. Injeksinya semuanya nggak ada. Injeksinya semua normal. Kaki? Kaki-kaki juga normal. AC? AC dingin. Yakin? Temperatur juga normal. Nggak ada keropos juga Bang? Keropos ada kayaknya. Ada? Di dalam mana Bang? Di belakang. Di belakang ya? Oh, di bawah. Iya, nih. Oke, masih worth it lah ya. Nanti kalau misalkan lantai-lantai ada? Lantai aman. Aman semua? Di sini nih, sebelah sini. Oh gitu. Keropos. Paling terima rapiin sama Abang ya? Terima bisa rapi ya. Sih. Harga dijual berapa Bang? Ini murah, 26 juta. 26 juta? Nego. Nego? Nego. Mati pajaknya? Terima pajak mati. Terima pajak mati. Kondisi? Kondisi apa adanya? Apa adanya. Nah, kalau terima rapi yang ada sedikit dandan-dandan tuh dirapihin sama Abang. Pajaknya dihidupin? 37. 37. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Tuh teman-teman, udah terima rapi, ada keluhan, teman-teman koordinasi aja ya. Betul. Sama Bang Adam. 37 juta nego. Nah, 37 juta masih bisa nego. Oke, ya teman-teman sangat merekomendasi harga maupun kondisi mobil tersebut. Ada lagi Bang? Udah sini aja. Oke, nah teman-teman berikut tadi mobil-mobil lawas yang sangat-sangat berkualitas udah kita review. Baik secara harga maupun secara kondisi serta plus dan minusnya mobil-mobil ini. Nah, saya dari Rosa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Bang Adam dari Zen Garage ya. Oke. Undur diri ya, pamit. Ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari.